Assalamualaikum. Aduh warganet. Nih, gua mau pergi ke Bogor. Ada acara keluarga besar nih. Ini serius juga nih. Pokoknya heboh deh. Acara Medan. Karu orang karu. Ya biasa, ada keyboardnya juga. Ya, kita kesana ada. Ayo dah. Gua nih. Warganet sudah sampai Abah nih. Sampai nih. Ini tempat tujuan kita. Acaranya ngeri. Ini adik-adik gua pada datang semua, gimana gua? Syuting juga pelar-pelar. Tanggal 13. Ya. Ada acara pengajian. Di mana? Di rumah. Oh. Iya. Okay, insyaallah, insyaallah. Ada iya. Tanggal 12 tapi Kita tanggal 13. Sekarang tukang bubur rapper hari kata rapper. Tukang bubur dari itu rapper hari. Rapper hari kurang ajar. Sodri, Ustaz Sodri. Oh ya. Oh. Yang anaknya anak jelang. Apa kabar bang? Baik. Apa? Kalau lupa bisa. Aku suka lupa juga muka ini. Berubah-ubah. Kalau aku nggak berubah. Ya, ya, ya. Promo kita nanti caleg. Caleg lagi. Oh, mana? Maya kabar? Eh, kok tai belum? Wah. Wah, udah nyampe ini. Kok begini? Saya istrinya Bang Dodo. Udah. Oh ya udah. Oke, sip. Udah. Sebenarnya kita lagi tuh. Warga net nyati saya. Nanti sebelum suaminya di sini. Saya pulang. Biar sama. Mau di mana? Ayo cepat, Bes. Gimana? Bola? Kata nonton? Pak Latif sudah tidak datang. Bola tanya aku. Biar bola itu udah cek alamat. Bola? Kak Iwan. Kak Iwan. Iya. Iwan ada kerjaannya. Keluarga besar saya. Si tepu juga. Si tepu tadi kan, tadi kan. Semua laki-laki Bang Gani kan. Umi Nenong. Sebelum kita tutup, jadi secara tayangan marka, ini adalah hasil obrolan tadi beberapa waktu lalu, 3 minggu yang lalu di Desa Nambiki dengan Bang Kaban. Mohon izin Bang Kaban, kami curi obrolannya dan kami tayangkan pada malam ini karena itu obrolan yang cukup menarik. Bang Latif, si Tepu, silakan untuk memberikan petuah-petuah, nasihat-nasihat
nyanyinya nanti, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya nggak biasa depan ini, saya biasanya di sinetron. Dan dari sinetron ya segala dialog sudah saya lawak semua. Di sini kan betul-betul ayo muncul dari sekarang kan. Baiklah, saya berterima kasih kepada adik kita yang telah sedemikian apa sebutnya, sehingga dia tidak lupa memanggil saya kalau dalam rangka ya ini bukan biasa ulang tahun, tidak, tapi ini dia bukan surprise untuk adik kita sekarang. Nah, ini adalah umur ini 65 ini udah, aduh, ini udah setengah abad lewat. Nah, jadi ini betul-betul ya bukan apa-apa. Saya pun kaget juga tadi, ini kok ada panggung, ada apa ini? Biasanya nggak begini. Nah, tapi ya alhamdulillah ini ada suatu kreativitas untuk membuat kita semua keluarga bisa hadir. Sehingga beliau secara tersirat lah hatinya senang juga karena seninanya datang semua kan, termasuk saya nih. Nggak sangka saya ini hari saya sibuk, saya ini ada 2 episode ngejar tayang. Saya nggak, tadi saya bilang telepon sama si Madi, tolong sampaikan nama Dewi ya, ini kalau memang ada rezekinya langkah saya datang, kalau nggak ya maaf aja. Ini 2 episode yang namanya, waduh, harus selesai. Nah, jadi alhamdulillah begitu saya sampai, saya dulu yang diambil. Nah ini, waduh, kaget juga saya tadi. Padahal peran utamanya kan bukan saya. Saya ini peran pembantu utama ya. Tapi saya diambil dulu, ya ada apa ini? Nah, berarti ini ada sinyal loh. Sampai saya ke Bogor nih begini, alhamdulillah. Nah, baiklah, dengan ini saya dengan penuh rasa sukacita mengucapkan selamatlah adik saya ini umurnya 65 tahun. Insya Allah mudah-mudahan ke depan akan diberikan kesehatan, banyak umur, murah rezeki, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangannya untuk dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya saya juga, saya katakan tadi saya ini enggak banyak bisa bicara hanya kalau begini nih, kecuali di acting ya. Insya Allah beradu saya mau. Nah, kalau gini saya nggak bisa banyak, nggak banyak bahan nih. Itu aja lah, saya dengan penuh rasa gembira hati saya bersuka cita bisa hadir malam ini yang tidak tersangka karena saya tadi sibuk banget. Ini adalah suatu langkah rezeki pertemuan yang ditetapkan oleh Allah sehingga saya bisa sampai kemari. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, maklumlah nggak ahli dalam pidato nggak ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cuman Bang Latif ini kalau nggak salah saya tahun 59 sudah pindah ke Jakarta. Iya, betul ya. Nah, jadi setahun awak baru lahir dia udah pindah ke Jakarta. Jauh. Jadi tapi alhamdulillah karena kerabatan keluarga, nah semua terjalin kembali. Nah, mudah-mudahan anak-anak semua kumpul-kumpul kita kumpul, kita harus perkuat rasa persaudaraan kita karena itu amanat sebagai muslim. Alhamdulillah, mudah-mudahan Umi terus tetap sehat dan selalu tetap sehat. Amin. Ini hadiahnya sehat itu. Supaya jangan seperti kata dokter kemarin, kurang gizi. Oh.
musik boleh mulai. Jadi, kenal sama Bang Dragon, jadi boleh.
Leno, Rupiahnya susah. Tapi mengapa?